BUMN Erick Thohir meninjau stasiun Pasar Senen, Jakarta, guna mengecek kelengkapan fasilitas para pemudik, Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Erick Thohir tiba di stasiun Pasar Senen sekiranya pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Erick Thohir langsung disambut Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didik Hartantio dan para jajaran. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta. Sembari menunggu, para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak, calon penumpang terus berdatangan ke stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak mulai tas, kardus, hingga koper.